Assalamualaikum. Rumah Pocong Moon. Rumah ini terbengkalai sekitar 20 tahun dan 4 tahun yang lalu rumah ini sempat dijadikan sebuah kantor pemasaran dan juga kantor percetakan. Bahkan memang lokasi ini tepatnya di lingkungan pemukiman warga dan dulunya semenjak belum disewakan oleh pihak lain, rumah ini sebelumnya masih belantaikan satu atau belum ada pagar sama sekali juga, dan lokasi di mana Mumun meninggal bahkan diperkosa ada di dalam sini, teman-teman. Oke, mungkin kita akan lanjut eksplor aja ke lokasi ini. Dan kita lanjut aja ke bagian sini, teman-teman. Ini agak rimbun juga sih, memang sudah hampir 5 tahunan atau sekitar 4 tahun lokasi ini terbengkalai. Dan ini kalian bisa lihat kan, cuma kayaknya bau harum-haruman ya di sini ya. Padahal gue udah pakai masker, teman-teman, tetapi aroma wangi-wangian di sekitar lingkungan ini tercium nyengat sampai masuk ke hidung gue. Gue nggak tahu ini wangi-wangian apa. Dan memang di depan gue ini dulunya ada pohon besar, cuma sekarang sudah tumbang. Dan memang pohon ini menjadi saksi bisu akan kejadian di mana wanita bernama Mumun meninggal di bawah pohon tersebut, teman-teman. Karena sebelum kejadian dia bunuh diri, si Mumun ini sempat diperkosa oleh salah satu pria. Gua nggak tahu nih, kalau di film kan namanya Jeffrey ya kan, cuma kalau di asli itu namanya Yusuf atau namanya Jajang atau Eko, gua nggak paham. Yang jelas dia sebelum bunuh diri di pohon tersebut, dia juga sempat diperkosa di bawah pohon tersebut. Dan dulu memang tidak ada pagar di situ, teman-teman. Dulunya juga bangunan ini tidak seperti ini, masih kayak kebon-kebon begitu, cuma memang beberapa tahun yang lalu bangunan ini direnovasi. Dan uniknya, teman-teman, atau lebih tepatnya gokilnya, lokasi ini pernah disinggahi oleh salah satu tukang gali kubur, si Mumun. Dan ini adalah pacul yang dipunyai oleh tukang gali kubur tersebut, teman-teman. Wow, ini keren banget. Ternyata gue mengeksplor rumah bekas almarhumah Mumun, dan ini menurut gue keren banget. Dan di depan gue ini kayak ada tempat buat selonjoran gitu, cuma udah hancur begini. Dan kita akan masuk aja, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ada lorong, dan ini juga ada beberapa ruangan di sini nih. Ini juga ada beberapa ruangan di sini nih. Tuh. Mungkin kita akan cek dulu ya ke bagian sini, teman-teman. Assalamualaikum. Dan di dalam ruangan ini cuma gue sendiri, teman-teman. Wow. Kita taruh senter dulu di sini. Dan ini adalah kamar dari tukang gali kubur yang pernah menguburi atau menggali kuburnya si Mumun. Dan dia pernah tinggal di sini, teman-teman. Dan kalian bisa lihat kan, ini ada bajunya, ada celananya. Ini ada koper di mana memang
pernah diisi pakai pakaian dia dan tinggal di sini karena memang tukang gali kuburnya ini mengenal sosok almarhumah Mumun. Dan ini juga ada sarung. Nah, ini sarung tukang gali kubur ya, teman-teman. Dan ini ada sendal swallow. Wah, masih bagus juga tuh sendalnya. Dan kami misalkan di sini tanggal menunjukkan terbengkalai Desember 2018. Berarti hampir sekitar 4 tahun bangunan ini terbengkalai. Dan ini tuh ada foto juga. Gua enggak tahu ini foto siapa. Keren sekali kan. Ini ada banyak barang-barang di sini. Dan ada juga mie di sini, teman-teman. Mie bahkan teh juga. Dan ini juga ada kayak kotak buat rumah yatim piatu, sumbangan, dan banyaknya perabotan tuh. Oh, ini keren sih. Kalian lihat kan, ini juga masih ada pecinya. Wow. Ini ada Al-Quran juga nih di sini nih. Noh. Ada surat Yasin juga tuh. Nah, teman-teman. Banyak sih barang-barangnya di sini. Ini juga nggak tahu gua ada apa nih. Kira duit. Tuh, banyak baju-baju di sini, teman-teman. Keren sih. Yaudah kita pindah aja ya keluar. Dan kita langsung ke bagian sini ya. Di sini ada pintu sih. Cuma pintunya ini nggak bisa kebuka ya, teman-teman. Dan ini adalah bagian kamar mandi. Ini ada foto-foto karyawan Quadra. Dan ini banyak banget bangku dan kalian bisa lihat sendiri kan. Ini ada kipas juga. Oke, kita ke sini. Sebelum lokasi ini terbengkalai, lokasi ini sempat dijadikan kantor pemasaran dan memang sebelumnya itu pernah dijadikan sebuah rumah dan ditinggali oleh tukang gali kuburnya untuk mengenang almarhumah Mumun yang sempat atau pernah tinggal di lokasi ini, teman-teman. Dan nanti kita akan eksplor dulu ya, sekaligus nanti kita bercerita lagi di pertengahan perjalanan. Oke, kita kesini aja. Dan di sini ada kantor. Nah, yang tadi gue jelasin kalau pernah dijadikan kantor pemasaran ya, teman-teman. Dan di sana masih ada AC-nya. Nah, oke. Nah, kita akan kesini aja. Dan di sebelah sini ada ruangan. Mungkin bisa jadi ini adalah ruang pendaftaran atau semacam orang yang memasarkan atau ingin membeli rumah, dia menunggu di lokasi ini, teman-teman. Atau bisa jadi kayak ruang lobi gitu. Dan ini pintu masuk utamanya ya. Cuma memang kekunci, jadi gue masuk lewat pintu samping. Dan di sini ada pintu, cuma kekunci, teman-teman, nggak bisa gue buka. Dan di sini juga masih ada, masih ada WiFi-nya juga tuh. IndiHome. Dan kita lanjut aja ke bagian sini. Sekaligus kita akan cerita tentang rumah ini. Awal mulanya dihuni oleh salah satu perempuan cantik bernama Mumun. Dan dia sudah meninggal. Sudah lama banget, teman-teman, sekira 20 sampai belasan tahun. Dan dia meninggal di pohon yang tadi gue jelasinnya di situ. Karena dia bunuh diri. Sebelumnya memang ada kejadian dia diperkosa oleh, gue gak tahu namanya, Eko atau Jepri atau semacamnya gitu. Yang jelas dia korban pemerkosaan. Dan ini adalah kamar mandi, teman-teman ya. Ini kamar mandi juga tuh. Ya, memang dulu Mumun meninggal karena bunuh diri. Dan karena juga dia
diperkosa oleh Jeffrey, akhirnya stres dan mengakhiri hidupnya di pohon tersebut, teman-teman. Dan ini ada tangga menuju ke lantai 2. Kita kemana dulu ya? Sini juga ada lorong. Udah, kita lanjut aja ke sini ya. Ke atas sini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar banget ya. Yaudah, kita kesini aja. Dan di sini bagian kamar mandi ya, teman-teman. Dan ini kayak semacam locker gitu, kayak meja gitu, teman-teman, buat TV atau buku-buku. Dan di sini juga, gua nggak paham ini apa ya. Assalamualaikum. Oh, jadi ini kayaknya kantor, teman-teman. Dan ini kayak tempat cetak gitu. Oh, mungkin ini kantor percetakan kali ya. Nah, ini dulunya nih. Nah, tuh. Ini kayak tempat mesin-mesin gitu ditaruh sini untuk percetakan, bisa jadi, teman-teman. Dan ini tuh. Kan. Ini juga ada lampu di sini. Gue gak tau ada barang ini. Oh, gak ada barang-barangnya, teman-teman. Gue kira ada gitu. Ini bagian kamar mandi ya. Kalian bisa lihat sendiri kan. Mungkin ini bagian atas adalah bagian percetakan dari kantor ini. Karena setahu gue ini kantor pemasaran. Bisa jadi ini dulu sempat mencetak brosur-brosur atau gimana gitu. Karena yang dapat info, gue taunya ini kantor pemasaran, itu aja. Cuma gue akan ke bawah dulu deh, cek-cek bagian bawah seperti apa. Ya, gue lanjut ke bawah aja, teman-teman. Ya, sekarang kondisinya seperti ini, sudah bagus, bahkan sudah berantaikan dua ya, teman-teman. Karena memang dulunya sebelum direnov, rumah almarhumah Mun ini memang masih berlantaikan satu, dan sekarang sudah direnovasi begini, sudah menjadi bagus, bahkan sudah dijadikan kantor pemasaran dan sekarang terbengkalai. Ya, seperti inilah sekarang kondisinya rumah Pocong Bumbun. Kita akan eksplor ke bagian pojok sana lagi ya. Ini sini ada banyak barang-barang tuh, teman-teman, kami lihat. Dan ini kayak bagian dapur kali ya. Nih, bagian kamar sini cuma nggak bisa kebuka ya. Kan. Nah, kami lihat kan. Dan ini juga ada sepeda tuh. Ada sepeda juga di sini. Sepeda antik. Dan ini bagian dapur ya, teman-teman. Tuh, masih ada gelas. Masih ada perabotannya full. Oke. Dan ini juga ada sumur nih. Tuh. Ada sumur di sini. Cuma ada ketutupan begini. Dan ini kamar mandinya. Dan kita ke sana. Penasaran nih, gua ada tangga di sini. Atasnya apa ya? Oh, ini ada kayak kamar gitu, cuma nggak tahu deh, bisa dibuka nggak? Oh, nggak bisa dibuka, teman-teman, ternyata. Yaudah.
sini. Kita ke atas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian atas ternyata rooftop, teman-teman. Tuh. Iya. Kalian bisa lihat kan. Memang lokasinya di pemukiman warga, jadi memang kalian bisa lihat kan, ini juga samping rumah orang. Ya udah, kita bawa aja. Ya, mungkin cuma segitu aja eksplorasi gue di rumah Pocong Mumun. Dan buat teman-teman yang baru kunjung Bang Pocong TV, gue minta supportnya dengan cara like, comment, share, semuanya baik ya. Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nama makin maju dan terus menghibur kalian semua. So, akhir kata nama gue Rusdi Ramadan. Selaku pun Bang Pocong TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks buat yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir.